Assalamualaikum pemirsa. Oke, jumpa lagi dengan channel saya. Pada video kali ini saya hanya akan berbagi. Kali ini saya sedang unboxing atau baru saja membongkar dari kardusnya untuk sebuah mesin TV digital untuk TV tabung. Kebetulan ini untuk tabung slim ya, jadi harganya lumayan mahal. Sebenarnya yang membedakan dari mesin TV biasa dengan mesin TV digital untuk tabung hanya di tuner ini ya. Ini dari pabriknya sudah dipasang tuner TV digital, sedangkan untuk TV yang biasanya masih tuner biasa. Dan tentu saja yang menyebabkan harganya menjadi mahal ya tuner ini ya, karena untuk di pasaran tuner ini harganya sekitar 200 ribuan tunernya saja, yang biasanya dipakai untuk merubah mesin TV biasa menjadi TV digital. Dan ini sudah dengan remote-nya. Oke, ini produknya Wacom ya, produser mesin TV Cina yang sudah terkenal. Nanti saya akan memasangnya di TV slim ini. Ini adalah TV Sharp Slim 21 inci. Ini IC EXD067-nya sudah rusak dan tidak ada gantinya. Dan di toko online sangat mahal, harganya sekitar 300 ribuan. Itu pun nanti belum dikasih set-top box. Jadi untuk servisan semacam itu, saya memilih untuk mengganti mesin TV yang sudah digital. Oke, untuk video kali ini, saya hanya berbagi saja ya. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.